guys, welcome back to my channel ya guys ya. Nah, di video kali ini cara kita untuk membuat animasi pemasukan USB. Nah, pemasukan USB itu misalnya ini kan saya menggunakan HP Vivo T1 5G. Nah, di saat saya mau menghubungkan HP ini sama komputer atau saya mau menghubungkan HP ini sama laptop ataupun saat pengisian daya, nanti bakalan ada di bawah sini kayak ada sedikit animasi ya, supaya lebih keren lah ya. Oke, penasaran bagaimana cara settingnya? Bisa teman-teman simak video ini hingga selesai. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak menggunakan HP Vivo T1 5G atau HP Vivo seri lainnya, bisa teman-teman simak video ini, barangkali di setelan HP kalian itu ada fitur tersebut ya. Oke, di sini langsung saja kalian buka di pengaturan, kemudian kalian scroll ke bawah, kemudian kalian cari efek dinamis. Nah, seperti ini ya. Kemudian di bagian sini ada animasi pemasukan USB. Ini kita tekan. Nah, di sini tinggal kita pilih mau animasi yang mana. Di sini ada 3 animasi. Nah, ini saat kita cok USB itu misalnya untuk menghubungkan ke laptop atau ke PC ataupun saat kita charge, nanti dia kayak ada gini ya. Nah, di bawah nanti bakalan ada kayak animasi gitu. Ya, biar lebih keren lah ya guys ya. Nah, misalnya kita pakai yang ini ya. Kemudian kita tekan terapkan, kemudian tekan kembali. Nah, maka itu sudah berhasil kita menggunakannya. Oke teman-teman, kurang lebih caranya seperti ini ya. Semoga bermanfaat tutorial singkat ini. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan komen di bawah saja. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.